sudah di TPU Tanah Merah, Jakarta Timur. Bastian Tito binti Hasan Basri Rahimahullah, bin Hasan Basri Rahimahullah, dan Ibu Herna Dewi binti Lendat Milian Rahimahullah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan apabila ada utang piutang yang masih menyangkut terhadap ibunda kami, mohon kiranya kami bisa diberitahu agar kami bisa menyelesaikan dengan sebaik-baik. Terima kasih juga buat teman-teman media sudah hadir. Kalau ada kesalahan dari orang tua kami, mohon dimaafkan. Ustaz, yang bisa dititipkan sama. Jika kelahiran dapat ditebak, kematian niscaya tidak dapat diprediksi. Kepergian sang ibunda pun nampak mengejutkan pihak keluarga. Pasalnya, Vino menyebut jika hal ini terjadi begitu cepat. Meski begitu, pria berusia 37 tahun ini berusaha ikhlas dengan menyebut jika sosok ibunya merupakan seorang pejuang yang luar biasa. Saya mewakili keluarga besar almarhum Bastian Tito dan juga ibu saya, Dara Devi, mengucapkan terima kasih banyak atas doa dan support dari teman-teman media semuanya. Maaf kalau kami tidak prepare pemakaman ini dengan baik karena memang mendadak sekali gitu. Alhamdulillah ibu saya meninggal kemarin dalam keadaan yang luar biasa, yang insya Allah husnul khotimah. Usianya 70 tahun, memang sudah lama menderita sakit gagal ginjal. Tapi memang orangnya kuat sekali gitu, luar biasa perjuangannya luar biasa banget. Dia seorang fighter. Bersama duka yang tebal, Vino mengurai kalau sang bunda memang sudah lama mengidap penyakit tersebut. Namun uniknya, sebelum meninggal dunia, hasil tes laboratorium sempat menyatakan jika kondisi ibunya dalam keadaan baik. Sakitnya sebetulnya udah lama ya, awalnya dari diabetes, terus kena ke ginjalnya, dari ginjalnya mulai menyebar, dan terakhir kondisinya di paru-parunya terkena infeksi. Tapi alhamdulillah justru ketika beliau mau menghadap Allah, semuanya justru sehat walafiat gitu. Hasil tes lab terakhir ternyata masya Allah hasilnya justru baik semua gitu, seperti nggak ada penyakit gitu. Tapi memang tidak sadar ya, memang Allah punya jalannya masing-masing ya. Malaikat pelindungku telah menuntaskan tugasnya dengan sempurna. Potongan kata yang tertulis dalam unggahan Vino seolah menggambarkan betapa dirinya begitu kagum atas perjuangan sang ibunda. Baik Marsha maupun Vino, keduanya menyebut jika semasa hidupnya, sang ibunda selalu berusaha untuk tampil kuat di depan anak-anak. Seorang perempuan yang sangat kuat, fighter yang tidak pernah mengeluh, tidak pernah mau menyusahkan anak-anaknya. Pokoknya buat dia yang utama adalah kebahagiaan anak-anak. Jadi dia sakit pun sebisa mungkin dia nggak pernah mau ngerepotin anak-anak. Dia nggak, selama hidupnya dia nggak pernah mengeluh atau keluar dari mulutnya sakit gitu. Saya sakit atau mami sakit, nggak pernah gitu. Bahkan kalau misalnya kita antar ke dokter atau periksa, anak-anaknya disuruh tunggu di luar biar dia yang ngomong sama dokternya sendiri. Jadi memang luar biasa kalau ada hasil labnya yang kira-kira kurang bagus, dia simpan. Bahkan kadang-kadang
lucunya dia robek gitu biar nggak ketahuan anak-anaknya, itu yang buat buat kita terkadang ingat itu lucu tapi kadang-kadang sangat was-was gitu. Kini ibunda telah berpulang menyusul sang ayah yang telah lebih dulu bersama di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Almarhumah diketahui dimakamkan satu liang lahat bersama dengan ayah Vino, almarhum Bastian Tito. Terus saya tanya, kalau misalnya di dekat yang ayah saya bisa nggak? Oh bisa kok, ini juga udah 10 tahun bisa digabung atau di sebelahnya gitu. Dan ya udah lebih simpel, lebih mudah, tidak menyalahi aturan juga, tidak menyalahi syariat juga, ya insya Allah semuanya kita serahin, wallahu a'lam. Manusia boleh berencana, namun Tuhan yang menentukan. Manusia pun boleh berusaha, tapi kembali Tuhan yang memiliki kuasa. Semoga keluarga yang ditinggalkan dapat diberi ketabahan dan keikhlasan, agar almarhumah dapat senantiasa tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa.